Hey guys, balik lagi sama aku Jobar. Sekali ini teman-teman, aku bakalan menunjuk untuk pergi ke suatu tempat di mana adanya beruang atau skin unlock, yaitu beruang berwarna biru guys. New update 12.1.0 guys. Oke. Nah, jadi ini bukan new update sebenarnya guys, tapi new mod menu. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau aku tuh sih pakainya mod menu warna ungu ya guys ya. Kalau teman-teman belum punya mod menu yang baru ini, yuk kalian download aja, linknya ada di deskripsi, dan kalian bisa langsung aja follow TikTok Bang Jupers. Kalian bisa DM di sana, kalian bisa minta link downloadnya untuk versi yang baru. Sudah banyak banget flyer-flyer game Beruang Sultan yang Bang Jupers sudah kasih mod menunya. Wow, keren betul ya guys. Nah, di episode kali ini guys, Profesor ya teman-teman. Aku pakai skin Profesor. Jadi guys, di sini aku akan mengganti skinku menjadi warna putih guys, biar kalau hitam sih jelek betul ya guys. Jadi di sini teman-teman, aku mau pakai karakter yang kayak gini guys. Wow, keren. Nah, kan kece ya guys, tapi di sini biar lebih kece lagi, kita pakai yang berotot guys. Yo, kece banget ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan pergi ke tempat di mana adanya kampung penyu ya guys. Katanya di sana itu ada skin unlock yang berwarna biru guys. Wih, keren banget seandainya. Ah, kampung penyu kok nggak ada guys? Eh, bentar-bentar, kampung penyu nggak ada guys. Lah. Oh guys, di sini teman-teman, di sini aku jelasin dulu ke kalian, di sini nggak ada yang namanya warna yang selain warna Bang Jupers pakai. Yaitu guys, di sini nggak ada warna biru. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini nggak ada warna biru satupun ya guys. Cuman di sini teman-teman, di episode kali ini Bang Jupers bakalan ngajak kalian buat menelusuri teman-teman, buat bikin hal yang keren dan unik banget buat kalian ya guys. Nah, jadi di sini teman-teman untuk tempat, oh itu. Oke. Nah, guys, ini dia desa kura-kura yang baru teman-teman di updatean 12.1.0 guys. New update. Sebenarnya bukan sih guys, ini adalah mod menu ya. Oke guys, jadi langsung aja kita masuk ke desa kura-kura. Ini dia guys, desa kura-kura yang baru. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah masuk ke beruang sultan di kampung penyu guys. Yo. Dan yuk langsung aja guys, kita cari boneka teman-teman. Nah, jadi di episode kali ini aku akan mencari sosok karakter beruang biru guys. Yo, teman-teman, beruang biru di game beruang. Nah, tapi sebelum itu guys, kita ambilin dulu ya teman-teman. Nah, new unlock skin di kampung beruang ya guys. Wah, apa yang terjadi ya teman-teman kalau memang ada beruang biru? Apakah skinnya bagus? Yuk langsung aja guys, aku mau tahu teman-teman, beruang biru katanya bakalan ada update di game Beruang Sultan. Yeay, ada beruang warnanya biru. Wah, penasaran kan cuy untuk beruang warna biru kayak gimana? Tapi sebelum itu kita ambil dulu semuanya ya guys. Wah, di sini banyak banget nih koin-koinnya. Nih, banyak banget koin ya guys. Yo, ini adalah koin rahasia. Bukan rahasia bulu Bang Jupers. Ini adalah sebuah koin teman-teman. Nih, emang itu sebuah koin bang. Nah, jadi itu apa dong kalau bukan koin? Yo, kita ambilin dulu koin ya guys, sebanyak mungkin. Wah, di mana ya sosok beruang biru? Katanya ada beruang biru guys. Yo, kita harus cari beruang biru ya teman-teman. Di sini kau. Oke, nah teman-teman, jadi kalian penasaran gak cuy tentang sosok beruang biru? Nah, konon katanya beruang biru itu adalah sebuah update tekstur yang keren. Nah, jadi yuk langsung aja guys, kita cari tahu di mana beruang biru berada. Nih, kita gencet terus semua karakter ya. Wah, di mana beruang biru? Wah, kamu sini. Ah, wah, di mana nih beruang biru kocek? Wah, di sini banyak burung nih. Jadi di sini guys, aku akan mencari beruang biru. Hop, wah, kena nih kamu. Wah, di sini. Guys, ada Doraemon di atas. Nih, teman-teman. Wuh, kita menemukan beruang biru di atas tuh, guys. Yo, ini dia teman-teman, beruang biru ala Bang Jupers. Wih, keren. Hop, dan di belakangnya dia menyimpan Sika, guys. Yo, itu dia teman-teman, beruang Sika. Beruang biru ala yang keren banget ya guys. Yo, ada beruang biru nih. Wah, kok bisa bang ada beruang biru? Aku juga nggak tahu sih guys, kenapa bisa ada beruang biru. Tuh guys, dia itu adalah salah satu karakter, yaitu beruang biru guys. Wah, kok bisa ada ya?
Oke, jadi kita coba pakai ini, teman-teman. Yuk langsung aja guys, kita cari tahu beruang biru ala Bang Jupers. Wah, ini dia teman-teman, sosok beruang biru. Wah guys, sosok beruang biru beneran ada di game beruang. Wih, keren. Ini belakangnya guys, tuh sedetail ini ya guys untuk beruang biru di game beruang. Wah, keren juga ya teman-teman beruang biru. Kok bisa ada beruang biru guys? Wah, ini adalah karakter, salah satu karakter yang dinamakan beruang secret ya guys, alias biru, beruang biru skin unlock tentunya. Wih, keren banget kan. Nah, jadi buat teman-teman yang baru tahu guys ada beruang biru, yuk komen ya guys. Nah, aku mau tahu nih teman-teman, beruang biru ini kok bisa ada ya guys? Hop. Tapi sebelum itu guys, kalian harus ambil dulu semua skin. Nah teman-teman, kita akan mencari beruang biru. Wah, penasaran kan cuy tentang beruang biru kali ini? Tapi sebelum itu kita ambil koin dulu ya, biar kita jadi sultan game super bir. Wah, kalau kita udah jadi sultan game super bir, kita bisa beli apapun yang kita mau ya guys. Waduh, di sini. Hop, hop. Nah, teman-teman. Jadi guys, aku akan mencari tahu kenapa sosok beruang biru adanya di kampung penyu, guys. Wah, kok bisa teman-teman ada beruang biru? Keren betul. Kalau kita lihat dari jarak jauh, beruang biru ini kayak mana ya, guys? Oke, kita cari tahu ya, teman-teman. Hop, hop, hop. Wih, dapat banyak nih. Oke, kita harus cari taunya dari atas ya, guys. Dari atas rumah dari game ini. Nah, naik lift nih. Hop, nih, ah, no. Oke, naik lift lagi. Hop, 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 hop. Nah, beruang biru kita lihatnya dari sini nih guys, dari tertinggi di game ini. Wow, beruang biru. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, jadi menurut kalian beruang biru ini cocok banget untuk diskinkan atau enggak nih guys? Komen ya. Ini adalah salah satu inspirasi new skin ya guys, yaitu beruang biru ala Bang Jupers. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apalagi di episode berikutnya, komen ya teman-teman. Ini adalah new unlock skin beruang biru guys, keren kan? Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk episode kali ini. Don't forget like dan subscribe. Aku Jupers pamit ya guys. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Bye bye. Oke guys, jadi di sini kita langsung aja masuk ke tutorial proses bikinnya. Oke, jadi untuk proses bikinnya itu sebenarnya aku menggunakan mod menu yang baru ya guys. Cuman kalau kalian yang mau versi manual atau kalian yang baru punya mod menunya, kalian download aja mod menu ini guys. Kalian download mod menu ini dan linknya ada di deskripsi buat teman-teman yang nggak tahu, atau kalian bisa DM aja di TikTok Bang Jupers. Dan yuk langsung aja kita aktifin noclip god mode. Dan sebenarnya guys, di sini kita bisa pakai free photo, yaitu free photo ini fungsinya buat mengambil tekstur ya guys, tekstur yang baru yaitu 3D models guys. Nah, jadi 3D models ini kalian bisa warnain guys, 3D models ini di PitchSci Pro, dan kalian bisa atau di PitchArt atau di PixLab atau di apapun itu. Dan di sini teman-teman, aku mau cari beruang yang polos. Nah, yang ini. Nah, jadi beruang yang polos ini guys, kita ambil, kita simpan. Nah, jadi setelah kalian ambil dan juga kalian simpan guys, kalian tinggal edit dulu teman-teman di aplikasi yang kalian punya, aplikasi editnya teman-teman. Nah, jadi di sini guys, berhubung Bang Jupers sudah punya tekstur dan lain-lainnya, dan sudah Bang Jupers upgrade, dan juga sudah Bang Jupers ganti warnanya atau colornya. Dan di sini teman-teman, kalian back to home lagi. Nah, jadi sebenarnya Bang, fungsinya dari outer itu apa guys? Outer itu untuk langsung ngespawkan secara 3D ya guys. Jadi teman-teman, buat kalian yang nggak tahu aja, dan untuk kalian yang tahu ya udah nggak masalah. Oke, jadi di sini teman-teman, pertama-tama di sini buat kalian yang belum punya mod menunya, kalian download aja dulu ya. Di sini guys, sebenarnya kalian download aja mod Geoker, udah baru loh guys. Kalian baru tahu atau udah pada tahu nih guys? Oke, jadi di sini kalian ke Sika teman-teman, kalian bisa pergi ke sini, kemudian kalian clone di sini, Sikanya kalian gedein. Nah, sebenarnya guys, ini adalah proses pembuatan yang rumit sih guys ya. Jadi di sini teman-teman, buat kalian yang mau tahu gimana sih proses pembuatan yang simple itu, ya kalian pakai mod menu yang Bang Jupers pakai juga, yaitu warnanya ungu sebenarnya, cuman yang ini, cuman yang ungu itu nggak bisa aku share ya guys, nanti aja kapan-kapan aku sharenya. Cuman kalau kalian mau download versi yang ininya, silahkan download aja. Oke teman-teman, ini dia. Kalau udah kayak gini guys, kalian tinggal tambahin dulu main karakternya teman-teman, yaitu karakter utamanya yang bernama karakter Bluebeard ya guys ya. Dan ini dia teman-teman, untuk hasil dari Bluebeardnya.
Dan tutorialnya sederhana banget kan cuy. Dan ini dia untuk tutorial selanjutnya guys. Ini dia hasilnya teman-teman, let's go. Dan untuk hasilnya kayak gini guys. Jadi di belakangnya itu udah aku taruh sika, dan juga di sini untuk beruang birunya kayak gini guys. Jadi di sini teman-teman, untuk kalian yang pengen tahu proses pembuatan atau gimana sih caranya bikin tekstur skinnya kayak gini bisa berubah jadi seperti ini, yuk simak video tutorial yang tadi ya guys. Jadi seperti inilah teman-teman untuk proses pembuatan beruang birunya. Buat teman-teman yang keren banget atau merasakan, bang kok skinnya bagus banget, tolong dong ditambahin di game beruang sultan. Nah kalau teman-teman mau aja ya. Kalau teman-teman gak mau ya, Bang Cupers gak akan bikinin unlock skin beruang birunya. Nah kayak gini teman-teman, kalau unlock skin beruang biru ada di game beruang sultan, keren kan cuy. Nah jadi kalian bisa komen aja ya, atau tag video ini ke teman-teman kalian, dan juga tag video ini ke developer game ini ya guys, supaya ada skin beruang berwarna biru kayak gini guys, keren kan. Nah ini dia teman-teman untuk karya Bang Cupers, yaitu skin beruang biru yang paling keren. Terima kasih, don't forget like dan subscribe. Bye bye.